Ketiga atau yang terakhir yaitu ke finalis kategori provinsi. Dan panitia hanya langsung memilih 5 besar yang menjadi finalis kategori provinsi. Dan mereka adalah Ahmad Muhairi dari Jambi, Joni Saputra Sumatera Utara, Jumardi Nusa Tenggara Timur, Muardi Jawa Tengah, dan Nanang dari DKI Jakarta. Kami persilakan kepada 5 besar untuk dapat naik langsung ke atas panggung. Lagi-lagi kami kembali undang untuk dipercepat langkahnya Bapak Ibu yang masuk ke bagian 5 besar dari Provinsi Mbak Ulan. Ini udah makin tinggi ya. Betul sekali, ini penghargaan tertinggi di tingkat provinsi. Sehingga benar-benar hanya dipilih secara selektif oleh panitia dan dewan juri dengan 5 terbaik. Iya, sudah semuanya. Selanjutnya, siapakah yang berhasil masuk ke tahap 3 besar tingkat provinsi dan akan dijawab melalui tampilan layar sebagai berikut. Selamat kepada Ahmad Muhairi Jambi, Joni Saputra Sumatera Utara, dan Jumardi Nasir dari Nusa Tenggara Timur. Silakan untuk dapat mengambil 2 langkah lebih depan untuk 3 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Ahmad Muhairi, Mr. Champion dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Saat ini MIS menjadi satu-satunya sumber data di Kementerian Agama. Maka dituntut seluruh lembaga datanya harus lengkap. Seluruh siswa madrasah berhak terdata di MIS. Apapun persoalan aplikasi MIS pasti ada jalan keluarnya. Saya insya Allah siap membantu. Dukung saya di voting finalis MIS dengan cara memilih Provinsi Jambi dan nama saya Ahmad Muhairi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Perkenalkan, saya Jumardi Nasir, SSI, User Champion MIS pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Validasi data merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap pemutakhiran data MIS. Itulah yang saya terus lakukan, melakukan pembinaan kepada operator MIS terkait dengan hal-hal yang menyangkut validasi data MIS yang diinputkan oleh Satuan Pendidikan. Mari dukung saya sebagai User Champion MIS Teladan Tingkat Nasional tahun 2023. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Saputra. Saya finalis Pusat Champion MIS Teladan Tingkat Nasional dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Program User Champion Kanwil Sumut dalam mewujudkan data yang valid, relevan, terkini, dan terintegrasi. Melalui pengelolaan data yang valid, optimal, dan tepat waktu, alhamdulillah kita meraih peringkat 1 nasional pemutakhiran data MIS tahun 2021. 2022. Mari kita dukung User Champion Sumatera Utara untuk menjadi User Champion Teladan di tingkat nasional tahun 2023. Dan sekarang tiba saatnya pengumuman untuk para pemenang urutan runner up kedua. Siapakah, ayo bapak-bapak? Runner up pertama dan pemenang utama di kategori tingkat provinsi. Silakan gaulan untuk dibacakan. Finalis yang menempati posisi runner-up kedua atau juara ketiga dengan bobot nilai sebesar 32,40 kategori User Champion tingkat provinsi adalah, selamat kepada Jumardi Nasir dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian juara utama yang berhak mendapatkan predikat
User Champion Abis Abad Teladan 2023 tingkat provinsi dengan bobot nilai 37,60. Jatuh ke tangan Ahmad Muhairi dari Provinsi Jambi. Dengan demikian, Joni Saputra dari Provinsi Sumatera Utara dinobatkan sebagai runner-up pertama atau juara kedua pada tingkat provinsi dengan bobot nilai 35,80. Kami mohon kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ali Ramdhani, berkenan memberikan penghargaan kepada para pemenang utama di tingkat provinsi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Aduh, saya bangga banget bisa MC hari ini karena melihat dari perwakilan Sumatera Utara semuanya masuk. Aduh, keren banget Sumatera Utara. Horas untuk kita ya, orang Sumatera Utara, alhamdulillah. Semoga next untuk bisa juara. Untuk peringkat utama, Ahmad Muhairi dari Provinsi Jambi ya. Diberikan selempang penghargaan dan juga beberapa hadiah yang luar biasa sekali. Betul. Sekali lagi terima kasih panitia, memang benar-benar luar biasa sekali hari ini. Berikutnya, runner-up pertama diraih oleh ini masih pemberian hadiah utama. Laptop biasa Lenovo Yoga Pro, luar biasa loh, itu bisa langsung mengupgrade data. Aduh, keren banget. Selamat sekali lagi dari kita langsung ke Sumatera Utara. Mana Sumatera Utara suaranya? Selamat, jagoan Anda mendapatkan juara kedua. Apa tuh? Mendapatkan HP Victus 15. Congrats. Dan selanjutnya kita ke runner up kedua diraih oleh Jumar Dinasir dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wow. Congrats. Selamat untuk tiga pemenang yang luar biasa kategori tertinggi ya, kategori provinsi. Tentunya menyisihkan ratusan peserta lainnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Mohon berkenan Bapak Dirjen untuk menyerahkan apresiasi kepada lima besar yang masuk dalam kategori provinsi pada malam hari ini. Berikut merupakan sebuah tanda simbol penghargaan atas kinerja para user champion MIS 4 menjadi teladan nasional tahun 2023.